Oke Besti, hello guys, hello warga netizen semua. Perkosa pilihan pula kali ini panas Rita Rudaini sound netizen kerana suruh hantar Ryan ke hospital kerajaan. Yalah guys, nak beri korang jugalah kat sini. Kalau korang nak tahu, sebelum ini ada perkongsian tentang luahan pelakon Rita Rudaini apabila terpaksa menanggung kos rawatan anaknya Ryan di hospital selepas mengalami patah tangan. Nah, cerita dia macam ini guys. Rita memaklumkan Ryan tidak menggunakan perlindungan insurans kerana polisi sudah tamat hampir 13 tahun di mana pembayaran berhenti bayar dan tidak mahu memberi kerjasama untuk menutup akaun itu walaupun hanya perlukan tanda tangan. Oleh demikian guys, ia menyukarkan pihak Rita untuk mengambil perlindungan insurans yang baru untuk Ryan. Di dalam caption posting satu Rita, dia mengatakan, "Saya luah bukan sebab saya peduli. Semua ni untuk para-para wanita di luar sana ambil kisah saya sebagai iktibal. Don't worry, saya okay, dah biasa dari remaja lagi independen." Nah guys, terbaru seorang netizen ada meninggalkan komen berhubung perkara yang dikongsikan pelakon itu lalu menyuruhnya hantar Ryan ke hospital kerajaan bagi mendapatkan rawatan. Korang tahu ke tak guys, komen itu mendapat perhatian Rita yang seakan berang dengan cadangan yang dinyatakan itu. Ini hantaran komen daripada follower Rita, dia mengatakan, "Hantarlah hospital kerajaan." Lalu Rita menjawablah, "Aku guna duit bapak kau ke?" katanya. Lepas tu dibalas balik, "Janganlah marah." Fuh guys, kesimpulannya, biarlah pelakon itu hantar anaknya ke mana-mana sekalipun untuk dapatkan rawatan. Beliau tahu apa yang terbaik kerana berbelas tahun membesarkan dua anak secara bersendirian. Betul tak?